Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Balik lagi ke channel Rian Bintoro. Tentunya ini ada minibus ya, atau mesinnya ini NLR 55 dari Banyuwangi. Coba di start, bro. Tadi untuk RPM itu mentok di angka 4 juga mentok ya, jadi untuk kecepatan nanti ditambah itu RPM harus full ya. Harus buat full dan tenaganya lebih. Oke, ini minibus NLR 55 dari Banyuwangi, nanti dibongkar injection tamnya bagus, setting semua. Walaupun mobil tergolong baru, tetap kalau pengen tenaga lebih harus ada yang disetting untuk elemen bokornya. Lanjut dibongkar ya. Oke bosku, ini untuk injection pump dibongkar ya. Ini menemukan kejanggalan juga ini. Ini jalur selang masuknya ya ini. Nah, ini masuk ke bos pump. Yuk saya cek ini kok ada rotaknya, bos. Nah, ini ada aliran listriknya, bos. Ada rotaknya. Ini kayak mobil bensin saja. Nah, ini berbahaya ya, ini kurang bagus. Masalah dari bos pom ini sudah nyedot solar ya, bu. Jadi nggak usah dikasih tekanan pasokan minyak, sedotan minyak itu injection pump sudah nyedot sendiri. Fungsinya feed pump itu juga nyedot ya. Ini kalau dikasih rotak kemungkinan bisa jebol, hasil itu bisa jangka panjangnya itu jebol, nggak kuat. Dari bos pom sudah nyedot, itu rotak nyedot juga ngaruh di berat nih, tarikan berat minyak jadi terlalu besar ya. Bisa jebol seal depannya, nanti oli campur solar itu bisa juga gitu loh bosku. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi untuk mobil diesel itu nggak perlu bos, nggak ada rotaknya. Jadi dari injection pump sudah nyedot. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Ini lihat sendiri ada rotaknya nih. Oke, lanjut dibongkar bosku. Oke bosku, untuk injection pump sudah terbongkar ya, kita nanti di planelin dan dianalisa. Ini setelan minyak ini ya. Nah, ini setelan kulit solarnya biar bisa maju, biar agar banyak. Nah, ini yang jadi ini masalah, ini harusnya diturunkan, dijajarkan, ini dinaikkan bosku. Nah, ini kan buat turbo, angin turbonya. Oke, lanjut dibongkar bosku. Untuk napurnya, untuk napur mentok bosku. Bosku, ini untuk steel cap sudah ya, EGR juga sudah ditutup. Oh, nanti kan hasilnya seperti apa bosku untuk settingan NLR 55 ini. Nah, nanti kan hasilnya RPM bisa full atau tidak, terus juga larinya gas-gasannya bisa padat atau tidak. Ini memang injection pump sudah pernah disetting ini ya, tapi masih kurang katanya. Saya sudah pernah settingan tapi masih kurang puas. Ini untuk injection pump langsung dibongkar bos. Walaupun mobil baru, kalau minta settingan lebih memang harus ada yang dikorbankan dan disetting. Kalau cuma setelan di atas memang udah enak biasanya, tapi masih kurang. Kalau udah ngerasakan enak masih minta nambah. Nah, tuh. Kita harus setting maksimal, semoga hasilnya tambah nyes. Nantikan hasilnya seperti apa bosku. Oke bosku, untuk injection pump sudah terpasang ya. Ini nantikan hasilnya. Untuk settingannya untuk klep biasa di setel 0,25 ya, 25 longgar sama rata. Untuk napur biasa ditambahin ya, agak banyak lah. Oke, nantikan hasilnya seperti apa bosku, biar lebih nyes, nyesas bosku.
ini sudah ready ya, sudah terpasang semua, tinggal di start. Terus sedikit manten, kurah-kurah kasih koin.